Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Pemain anyar Barcelona, Memphis Depay akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk fans Barcelona. Pemain asal Belanda itu mengaku sangat bersemangat untuk memulai petualangan baru bersama Barcelona. Setelah mendarat di Barcelona, pemain berusia 27 tahun itu langsung memperkenalkan dirinya kepada para penggemar. Halo teman-teman, ini Memphis. Saya baru saja mendarat di Barcelona dan saya sangat bersemangat untuk tantangan baru, petualangan baru. Saya berharap dapat melihat kalian segera di stadion. Ujar Memphis Depay di media sosial. Hello guys, it's Memphis. I just touched down in Barcelona. I'm very excited for a new challenge, new adventure, and I hope to see you guys soon in the stadium and everybody involved. Pemain asal Belanda itu sudah berada di Catalan dan menjalani sesi latihan pertamanya. Kehadiran Depay di Camp Nou disambut bahagia oleh pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Depay juga berbicara tentang harapannya selama di Barcelona, serta mengucapkan terima kasih kepada Ronald Koeman atas dukungannya. Memberi saya kepercayaan diri ketika saya cedera dan melihat pemulihan saya. Dia mendukung kepindahan saya ke sini, ke klub terbesar di dunia, dan saya siap memberikan yang terbaik. Kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune di sini ya.